Halo semua, ini kita ketemu lagi di lesson kedua dari course ether. Nah, sebelumnya udah aku jelasin tentang sifat-sifat fisika ether dan tentang rumus umum ether dan contoh-contohnya. Nah, berikut ini di lesson kali ini aku akan jelasin tentang tata nama ether. Namaku Restu Adinda Putri dan halamanku dapat diakses di unakademi.com/user/erdinda. Jadi seperti senyawa-senyawa organik yang lainnya, ether ini dia juga mempunyai aturan tata nama. Nah, kalau untuk aturan tata nama resmi yaitu tata nama di IUPAC. Jadi dalam sistem IUPAC ini, ether dinamai sebagai alkoksi alkana, alkoksi alkena, atau alkoksi arena. Gugus RO ini merupakan gugus suatu alkoksi. Nah, ini jadi contohnya di sini. Kalau ini RO, jadi R-nya itu sebuah alkil. Kemudian O, nah R-nya ini RO ini merupakan gugus alkoksi. Jadi kalau tata nama IUPAC, ini kan C-nya 1, berarti kan metil. Nah, karena ini gugus alkoksi, jadi ini metoksi, kemudian ini gugus alkananya. Metoksi, metana, karena C-nya ada 1. Kemudian kalau yang ini juga gugus metoksi, kemudian ininya C-nya ada 2 gugus di alkananya. Jadi ini makanya namanya metoksi etana karena C-nya ada 2. Ini contoh-contoh lainnya. Jadi kalau di sini, nah di sini dia ini gugus alkoksinya dan ini gugus alkananya, ada C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Makanya dinamakan butana. Dan karena gugus alkoksi ini ada C di nomor 2, dia makanya namanya 2 metoksi butana. Sedangkan ini C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan gugus metoksi ini ada di C nomor 3, makanya namanya metoksi metana. Aturan yang berikutnya, bila senyawa yang menurunkannya adalah alkena, maka nama yang diberikan adalah alkoksi alkena. Nah, ini contohnya. Jadi di sini ini gugus menurunkannya itu dia gugus alkena. Kemudian ini gugus alkoksinya karena C-nya ada 2, dia disebut etoksi. Nah, kenapa ini satu? Karena gugus etoksi ini kan kalau dari ikatan rangkap ini berarti C nomor 1 ada di sini, 1, 2, 3. Kemudian ini gugus etoksi ini terikat pada C nomor 1. Makanya 1 etoksi propena karena C-nya ada 3. Ether yang mengandung aril dinamakan alkoksi arena. Nah, aril itu adalah gugus ini, contohnya gugus benzena. Jadi ini alkoksi benzena. Ini contohnya etoksi. Nah, ini karena ini ada 1 gugus CH3 dan ini jadi hitungannya C nomor 1 kan di sini. C nomor 1 adalah C yang terikat pada gugus alkoksi ini. Ya, ini gugus etoksi. Ini berarti C nomor 1, 2, 3, 4. Jadi 1 etoksi 4 metil benzena. Kemudian kalau kayak gini, ini O-nya ada 2. Jadi gugus eternya ada 2. Nah, di sini ini jadi yang ini itu namanya gugus alkoksi. Nah, gugus alkoksinya berupa metoksi dan karena ada 2, dia jadinya dimetoksi. Nah, ini gugus alkananya. Ini kan nomor ini terserah karena ini sama ya simetri. Jadi ini nomornya bisa dari mana aja. Jadi ini nomor 1, nomor 2. Jadi 1 2
dimetoksi etana, karena ini ada C-nya nomor 2, EC-nya ada 2. Nah, kalau untuk tata nama trivial, ini adalah tata nama umum. Dia itu tata nama yang sering digunakan. Nah, nanti kalau aku jelasin di ether ini, di lesson-lesson berikutnya, baik di pembuatan atau reaksi, rata-rata aku akan membuat tata nama trivial. Tapi tetap ya, jadi kalau untuk senyawa yang lebih kompleks, itu kita tetap mengacunya pada IUPAC. Karena apa? Kalau kita IUPAC itu dia lebih spesifik. Kalau trivial kan hanya terbatas untuk beberapa senyawa aja. Nah, tata nama trivial ini dia menyebutkan alkil-alkil yang terikat pada oksigen kemudian ditambah dengan kata ether. Jadi ini lebih gampang. Cuma ya gitu, jadi untuk senyawa yang lebih kompleks itu kita nggak bisa karena ini berupa alkil. Nah, ini gimana? Contohnya kayak gini. Ceng-ceng. Nah, ini. Jadi ini contohnya, ini etil, ini metil, jadi etil, metil, eter. Kemudian ini sama-sama etil, makanya di etil, eter. Ini sama-sama vinil, gugus vinil, di vinil, eter. Nah, kalau kayak gini, ini kan metil. Nah, ini kada C-nya ada 4, makanya ini butil. Nah, karena O-nya ini terikat pada C tersier, C tersier itu adalah C yang mengikat 3 atom C yang lain. Jadi makanya namanya metil tersier butil ether. Jadi gitu. Jadi ini adalah penamaan trivial. Dan nanti kalau di lessonku yang berikutnya, aku akan kasih nama-namanya itu rata-rata semua trivial. Nanti beberapa aja akan ku kasih nama-nama IUPAC. Nah, oke, itu tadi gimana tata nama ether, baik IUPAC maupun trivial. Nah, kita akan masih akan ketemu lagi di lesson yang berikutnya, tetap masih di course ether. Semoga ini bermanfaat ya. Dah.